Kita langsung bergabung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Vida Kuswara di Yerusalem yang mengikuti kunjungan Biden ke Timur Tengah. Patsy, apa saja berita kuat dari konferensi pers Joe Biden dan Yair Lapid? Ya, jadi baru saja selesai konferensi pers tersebut dan sebetulnya yang paling penting beritanya adalah bahwa ada ketidaksepakatan ya soal antara Presiden Joe Biden dan juga Perdana Menteri Yair Lapid terkait apa yang pendekatan terbaik untuk mencegah Iran mengakuisisi senjata nuklir. Jadi kalau Israel ingin adanya credible military threat atau ancaman militer yang nyata, sementara Presiden Joe Biden menyatakan sebetulnya pendekatan yang paling tepat itu adalah tetap diplomasi yang sampai sekarang ini memang mandek. Sementara itu Amerika Serikat terus menekan dengan sejumlah sanksi terhadap Iran. Tadi Anda sempat menyatakan bahwa Israel dan Amerika Serikat akan menandatangani perjanjian keamanan bersama. Perjanjian tersebut baru saja ditandatangani, Anda melihat gambarnya sendiri. Dan itu sebetulnya kerangka yang lebih kuat adalah menjamin keamanan Israel dari ancaman Iran. Dan bukan hanya Israel sebetulnya, melainkan juga negara-negara seperti Amerika Serikat yang di kawasan termasuk Arab Saudi. Iya, Patsy, besok Anda akan mengikuti perjalanan Biden ke Saudi dan ini nampaknya adalah kali pertama penerbangan dari Tel Aviv menuju ke Jeddah. Seperti apa prospek normalisasi Israel dan Saudi dan juga dampaknya bagi perjuangan kemerdekaan Palestina? Ya, ini menarik sekali sebenarnya penerbangan yang sangat bersejarah ya. Pertama kalinya dari Saudi ke Israel menyusul perjalanan pertama Presiden Trump tahun 2017 dari Israel ke Saudi, waktu itu ke Riyadh. Nah, besok saya akan terbang bersama Presiden Biden dan ini perlu kita ingatkan ya bahwa yang namanya Arab Saudi dan Israel tentunya tidak memiliki hubungan diplomatik seperti halnya Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik. Biasanya negara-negara mayoritas Muslim menunda normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel karena ingin menggolkan terlebih dahulu tujuan utama mereka yaitu negara Palestina merdeka melalui solusi dua negara. Nah, hari ini Presiden Biden dalam konferensi persnya sebetulnya mengaitkan langsung dua titik tersebut, yaitu bahwa ia akan berangkat ke Arab Saudi dan ia juga mengajurkan kedekatan hubungan yang lebih besar antara Arab Saudi dan Israel. Namun ia juga mengaitkannya ke solusi perdamaian Israel-Palestina yang menurutnya hanya bisa dicapai dengan solusi dua negara Israel dan Palestina yang merdeka dan berdamai secara damai. Apakah prospek ini mungkin dalam waktu dekat? Sepertinya tidak, karena tadi Anda sudah singgung sedikit bahwa ada semacam kemandekan politik baik di Israel maupun juga di Palestina ya, karena sekarang ini pemerintahnya pecah antara Hamas dan Ramallah, yang terus pecah di Palestina, sementara Israel seperti Anda katakan tadi pemilu yang ke-5 dalam 3 tahun. Jadi memang situasi politik domestik itu sangat kacau, tidak kondusif terhadap adanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Presiden Joe Biden sendiri tidak menawarkan adanya roadmap atau peta perdamaian menuju Israel dan Palestina berdamai, namun memperbaharui hubungan antara Amerika Serikat dengan Palestina yang selama masa Presiden Donald kemarin ini putus, dan juga menambah termasuk bantuan dan bantuan kemanusiaan lainnya terhadap Palestina. Ya, Patsy, kita tahu bersama Palestina jelas-jelas menentang normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab yang justru diharapkan ikut bisa bergabung dengan Palestina untuk membantu kemerdekaan Palestina. Bagaimana nasib bangsa Palestina di tengah normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Teluk dengan Israel ini? Oh, ini sudah jelas ya. Seperti tadi Anda juga menyinggungkan ada analisis bahwa sebetulnya nasib Palestina dalam proses ini itu sama sekali tidak terabaikan ya kan, karena itu tadi tidak ada leverage lagi bagi bangsa Palestina untuk meneruskan perjuangannya menuju kemerdekaan, karena ancaman Iran itu jauh lebih besar kalkulusnya dibandingkan nasib kemerdekaan bangsa Amerika, bukan hanya bagi Israel namun juga bagi Arab Saudi, bagi negara-negara yang lain. Seperti Anda ketahui sudah ada Abraham Accords, ini adalah perjanjian yang dilakukan tahun 2020 antara Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, dan Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia sempat didekati juga, tapi ditolak pada saat itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana normalisasi atau prospek normalisasi
diplomasi antara Israel dengan Saudi sepertinya tidak akan tercapai pada saat kunjungan Presiden Biden saat ini. Namun sudah ada gejala-gejala menghangat hubungan tersebut kan, karena seperti tadi kita sudah bahas, besok saya akan terbang bersama Presiden Joe Biden langsung dari Tel Aviv ke Jeddah. Ini penerbangan yang sangat bersejarah dan menandakan adanya pencairan hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Mungkin akan dibuka hubungan-hubungan lain, baik itu komersil, meskipun nanti belum sepenuhnya diplomatik penuh. Ada juga kerjasama militer yang sudah mulai digalang. Ini sangat cukup sekali oleh Amerika Serikat, mengharapkan integrasi lebih penuh antara Israel dengan negara-negara tetangganya, negara Arab di kawasan, yang bisa membantu membendung pengaruh Iran. Tapi tadi sekali lagi, nasib kemerdekaan bangsa Palestina masih terus terkatung-katung, dan misalnya apabila Saudi tetap bisa sampai menormalisasi dengan Israel, tentunya ini dampaknya akan jauh sekali, termasuk ke negara-negara mayoritas Muslim yang jauh, termasuk Pakistan dan Indonesia. Baik, terima kasih Patsy Widya Usmana melaporkan langsung dari Yerusalem.